kalau sedang itu dia itu tapi kalau di ininya sendiri kita memang berproses dua. Yang satu pembelaan anggotanya, yeah, itu dalam artian mediasi ya. Yeah. Karena ya bagaimanapun dia anggota kita, tetap makanya kita kita tadi aku bilang kita udah minta mediator yang bersertifikat lah ya, bersertifikat dan terdaftar Tanjung Panjang untuk memediasi ini antara korban dengan si dokter ini. Itu nanti kita Senin. Oh ya, baru akan dilaksanakan Senin ya? Baru akan Senin. Nah, terus baru yang kedua itu dari sisi etiknya, kita dari Majelis Kode Etik Kedokteran itu kita tetap berproses. Jadi bukan berarti kita membela pun babi buta enggak juga. Iya ya kan? Kita kan enggak tahu sekarang. Proses ini kan betul atau enggak ya proses lah nanti ya. Nah, tapi yang perlu ditekankan kalau kita di sini namanya organisasi profesi kan kita tidak ada yang perdata pidana gitu kan pasti ada. Kalau kita kan jatuhnya etik ya. Iya, etik. Nah, makanya etik itu kita berproses sidang sama juga pemeriksaan juga sudah, pemeriksaan korban-korban sudah ya, pemeriksaan juga ke apa namanya ke si terlapor ya sudah. Jadi hasil itulah yang kita nilai. Diharapkan memang rekomendasi MKEK itu hari Minggu ini sudah keluar. Kenapa? Karena hasil dari etik itu juga kan bahan mediasi untuk hari Senin. Senin. Ya, itu aja. Bilang tadi, laporan resmi kita tuh nggak ada, tapi kita ngambil sikap. Inisiatif. Inisiatif, ya sudah. Memang ini bentuk, mungkin bentuk pengawasan kita ya. Iya. Bentuk pengawasan kita, jadi biar masalah ini kelar, ya udah sembari jalan. Etiknya tetap jalan, pembelaannya juga tetap jalan. Itu sih, kalau dari ini sih batasnya itu aja. Jadi, hasilnya sih kita tetap nunggu hari Senin. Ya, mediasinya bagaimana? Ya, iya. Tapi diharapkan dengan kita etiknya jalan, kita juga mediasi ke korban kalau memang misalnya terjadi kesalahan etik nanti, apapun hasilnya misalnya dia terima, ya udah selesai, berarti nggak ada lanjut ke ke hukum misalnya kan. Tapi kalau memang si pihak yang dimediasi ini salah satu aja ada yang nggak puas, puas dalam artian gini. Bisa saja sanksi etik aku tuh berat misalnya, seumpama ya, seumpama memang kasusnya itu berat, si korbannya terima. Tapi kalau yang si dokter yang nggak terima ya bisa tetap lanjut. Nah begitu, misalnya atau memang dari kita etiknya nggak ada atau ringan, si korbannya nggak terima. Terima. Ya sudah silakan, itu kan mediasinya.